firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Orang-orang yang apabila bertemu dengan Tuhannya nanti, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedang dia dalam keadaan beriman, sedang dia dalam keadaan menjadi orang-orang mukmin, dia beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, Quran, kitab, dan pada masa yang sama di dunia dahulu dia mengumpul amalan-amalan saleh. Dan di antara amalan-amalan saleh itu ialah antaranya kata para ulama, amalan yang sangat mulia termasuk di kalangan amalan-amalan saleh yang diperakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab amalan-amalan nak jadi soleh tak soleh ni mestilah dapat perakuan dahulu. Ya, dia kena dapat perakuan dulu daripada Allah, daripada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan soleh menurut kita. Kalau menurut kita, akal kita ni tidak mampu untuk menentukan baik ataupun buruk, untuk menentukan soleh ataupun tidak, melainkan kena pandu dengan wahyu ilahi, pandu dengan kata-kata ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacaan Al-Quran merupakan salah satu daripada amalan soleh yang tidak syak lagi. Bagaimana dalam Al-Quran menyebut kumpulan-kumpulan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis menyebut bagaimana pahala yang besar dimenanti orang-orang yang sentiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Cukuplah kita selalu dengar hadis khairukum, orang yang paling baik sekali. Nabi iktiraf, orang yang paling baik sekali siapa dia sebenarnya? Ialah orang yang man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran. Kemudian dia mengajarkan Al-Quran itu. Jadi inilah kumpulan manusia yang baik, antara kumpulan-kumpulan yang baik. Alhamdulillah.